nunggu sampai 4 lagi. Harus nunggu 4 lagi baru berangkat. Iya. Iya. Kalau begitu kalian kabur. Kita dibalik lagi ke sini. Jangan kabur lagi ke kemarin. Tidak. Kita enggak berani jamin berapa lama simpan anak bakal dikembalikan. Bakal kita tahu. Iya, udah. Kalian yang berusaha. Ya udah enggak masalah. Kan kalian juga mau cepat-cepat pulang. Ya udah. Kalau kita sama-sama mencari jalan terbaik aja dipercepat semoga. Oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyatakan dengan tegas menolak dan mereka ingin tetap berada di shelter Santa Monica Truk. Kami tidak mau bertanggung jawab. Iya, disampaikan tadi. Ya. Kita belum bisa izin kalau 4 orang ini belum ada di sini. Karena masih itu 17. Iya. 17. Harus kembalikan 17. Iya. Tidak ada kembalikan anak 13. Manusia. Jadi ini anak manusia. Ini kita bicara tentang datang kemanusiaan. Dia Polda omong sekalipun. Dia bukan kita bicara soal prosedur. Prosedur. Kita bicara soal kemanusiaan. 3 orang harus keluar, 17 harus utuh dari sini, bukan 13 dari sini. Jangan sampai ada konspirasi ini. 4 orang hilang ini. Enggak usah terlalu ditambah-tambah jangan. Ya, harus ditambah, diduga. Jangan berasumsi yang lain-lain ya. Ya. Kita dari Polres cuma mendelegasikan tugas ya, gitu dari Polda. Ya. Ya, ini untuk kepentingan penyidikan Bapak. Betul. Tapi kalau surat delegasi tadi itu palsu tangannya. Bukan palsu, Pak. Ya. Kalau palsu itu tanpa sepengetahuan, itu kan udah didelegasikan. Lalu kenapa masih berani tanda tangan? Beda. Loh, karena beda. Dari Polda juga enggak dapat tiket ke sini, Bapak. Oh, makanya tidak bisa alasan itu. Tanda tangan tidak bisa dimanipulasi, Pak. Enggak bisa dimanipulasi. Iya, enggak bisa. Ya, enggak bisa bagaimana? Secara bukan, Pak. Sudah Polda yang menitipkan di sini. Terus Polda sekarang mau ambil kenapa dilarang-larang begitu? Bukan dilarang. Kami senang mau diambil. Prosedurnya harus dilewati. Tidak dilarang karena masa 17 ada 17 4 hilang ya, lalu diambil 13 itu di mana Pak? Saya juga bukan menyalahkan. Sekarang yang ada dulu biar kita ini nanti yang kurang bisa atur pencarian. Ada aturan ya. Enggak apa-apa kita juga tinggal perintah dari Polda aja. Ya. Walaupun Bapak tidak mau tanda tangan, ini proses penyidikan. Kita bisa upaya paksa juga. Ya terserah. Lakukan saja. Lakukan saja. Silakan Bapak lakukan. Ketika negara memaksa, 17 orang harus hadir di sini. Lakukan saja. Kami butuh itu. Upaya paksa. 17, Bu. Sister. Meterai harus 17 orang, bukan 13. Kita punya prinsip. Meterai harus 17 orang, bukan 13 yang diambil hari ini. Itu harus jelas. Jangan buat video sampai di anak-anak sana ya. Undang-undang itu. Itu yang mereka keberatan. Anak-anak ingat 17 orang yang harus keluar dari sini hari ini, bukan 13. Andi. Tidak. Harus kasus ter. Yang bisa dibiarkan begitu saja. Fande-fande apa? Benar, Pak Jero. Kita pelihara anak di sini setengah mati. Urus manusia ini kok masa urus barang saja. Tanda tangan 17 anak harus keluar dari sini, bukan 13. Jangan hanya dengar dari kasat kah, dari manakah. Yang paling penting 17 anak keluar dari sini, bukan 13. Ibu Kadis silakan buat 17 anak keluar dari sini, bukan 13. Sudah bu hilang 3-4 hari baru datang hari ini ke negara begini enak ya, anggap orang punya nyawa sesuka hati. 4 orang hilang tidak pernah dicari tahu, hari ini mau datang ambil 13 pulang. Di mana negara ini? Belum dapat mandat dari Polda. Pemberdayaan perempuan lagi. Menghina lagi identitas perempuan. Memalukan sekali.